Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si anak songong, yang kali ini saya mau melakukan cek fisik sebelum saya kirim. Yaitu di sini udah ada adaptor Asus original model itu sesuai, dan inputnya juga sesuai, outputnya 19 volt 1,75 ampere. Oke, dia dengan model square seperti ini. Coba kita buka. Oke. Model square, atau biasanya orang menyebutnya model kotak. Seperti ini ya. Oke, di sini ada cek ampere. Oke. Oke, 19 volt 1,7 ampere kotak. Untuk spesifikasi lengkap dan part yang dapat digunakan untuk charger ini atau untuk laptop apa aja yang bisa menggunakan charger ini, nanti bisa cek di kolom deskripsi. Misalnya kalian ada pertanyaan atau mau cari charger apa atau keyboard apa atau baterai apa, bisa tulis saja di kolom komentar, nanti saya jawab ya. Oke, langsung aja kita cek fisik. Cek fisik di sini. Oke, enggak ada, kita nggak ada cacat, tidak ada cacat. Kita cek fungsi apa enggak ya. Oke, di sini sudah ada colokan. Terus kita coba, karena di sini nggak ada laptopnya untuk mencoba, dan ini harus saya kirim ke Jawa Tengah, jadi langsung aja kita cek untuk voltasenya dia sama apa enggak dengan keterangan tadi. Oke, mari kita coba dulu. Nah, plus ini udah colok, dan kita cek ya. Oke, pas 19 volt ya. 19 volt, karena di sini saya nggak bisa cek ampere, jadi saya cek fisik dia berfungsi. Oke. Dia udah berfungsi dan siap kita kemas. Dan untuk mas-masnya atau mbak-mbaknya yang mau tanya fisiknya seperti apa, minta fotonya dan sebagainya, fisiknya itu udah seperti ini. Yang kami kirim juga seperti ini. Jadi untuk mbak-mbaknya atau mas-masnya bisa apa ya? Mungkin bisa nonton video ini, fisiknya seperti ini ya. Dan ini ukurannya. Nanti misalnya masnya nggak tahu charger laptop saya seperti apa, sebutin aja serinya, nanti kita carikan untuk charger yang compatible. Ini nggak penting sih. Oke, gitu aja, makasih udah nonton. Dan video ini nggak gue edit, juga nggak gue apa-apain sih, langsung gue upload gitu aja. Oke, makasih udah nonton. Kalau suka video ini silakan like atau share. Kalau nggak suka, dislike aja. Oke, makasih. See you.